Presiden Ukraina menuding Rusia seperti fasis Jerman pada Perang Dunia Kedua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia dan melontarkan kecaman terhadap serangan yang dilakukan negara terbesar di Eropa tersebut. Zelensky mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Moskow setelah negara tetangga meluncurkan serangan udara dan rudal serta melepaskan pasukan melewati perbatasan. Dalam pernyataannya, Zelensky juga menyamakan perilaku Rusia dengan Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Kami memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Ukraina membela diri dan tidak akan melepaskan kebebasannya, tidak peduli apa yang dipikirkan Moskow, sebut Zelensky. Rusia dengan keji dan menyerang negara kami pada pagi ini, seperti dilakukan fasis Jerman pada Perang Dunia Kedua, sambungnya. Zelensky menetapkan negara yang dipimpinnya sedang berada dalam darurat militer setelah serangan Rusia pada Kamis 24 Februari 2022. Sosok yang memiliki latar belakang seniman tersebut juga sudah meminta bantuan pemimpin negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Polandia, dan Lithuania untuk melindungi negaranya dari invasi Rusia. Kami telah memulai koalisi anti-Putin. Saya sudah mendesak pemimpin global untuk menghukum Putin dengan semua kemungkinan sanksi, menawarkan dukungan pertahanan skala besar, dan menutup wilayah udara di atas Ukraina untuk agresor, tegas Zelensky lagi. Bersama-sama kita harus menyelamatkan Ukraina, menyelamatkan dunia demokrasi, dan kita akan melakukannya, pangkasnya. Bagaimana tentang kabar ini? Apakah kalian setuju bahwa Rusia sama dengan fasis Jerman? Adu jotos di kolom komentar.